Selamat pagi, sister. Selamat pagi. Nah, ini salah satu panggilan. Mau buat es buah untuk makan siang para suster. Kenalan dulu dong, seperti apa? Nama saya Suster Ines. Yes, teman-teman, Suster Ines ini kembar. Kembarannya juga jadi suster. Kapan-kapan kalau beliau sudah ada waktu kita tanya, gimana ceritanya? Gimana kesan-pesan lalu pergulatannya, tantangannya, apalagi kembar dan dua-duanya jadi suster, menarik sekali. Ya suster ya, kapan-kapan ada waktu. Sekarang bye. Belum. Sekarang dalam rangka minggu panggilan ini, harapan apa yang ada di dalam hati atau apa yang ingin diungkapkan? Terutama bersyukur atas rahmat panggilan dan tetap setia dalam rahmat panggilan, dan doa bagi yang muda-muda kalau merasa terpanggil ya masuk menjadi suster atau menjadi romo. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi suster itu apa aja bisa ya? Iya. Contohnya ini, coba. Kerja apa aja bisa. Nah. Tidak milih-milih. Nah. Jadi yang merasa terpanggil harus apa? Merasa terpanggil silahkan datang. Ya. Jangan takut kalau enggak bisa, ini tidak menjadi ukuran kok kalau untuk diterima atau tidak. Iya. Tidak ada ukuran. Tapi Bang, kalau Tuhan memanggil kita menjawab ya. Diterima. Iya. Mana dan aja di tarekat, mana aja. Jadi suster itu semua dipelajari. Iya. Maka semua bisa. Bisa. Karena bisa menjadi terbiasa. Iya. Oke, terima kasih banyak. Bye. Kita tidak boleh. Mau ke Ambarawa. Satu kalimat minggu panggilan. Kemasak. Untuk orang muda, satu kalimat untuk minggu panggilan. Ngomong-ngomong. Iya. Apa ya, Om? Ngomongnya. Oke, ganti sebentar. Sebentar dulu, lagi nanti pikir. Ya, satu kalimat. Jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Jangan takut ikuti panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan itu menyenangkan. Luar biasa. Satu kalimat untuk panggilan. Untuk orang muda. Diajak kah atau apa? Ajakan orang muda. Iya, tapi ajakan dulu bahasanya. Satu kalimat untuk selamat menanggapi panggilan Tuhan bagi kaum muda-mudi Katolik. Terima kasih. Nah, suster yang goreng. Sudah ada? Oke. Suster berikutnya. Selamat menjawab panggilan Tuhan. Jangan lupa bahwa kami yang dipanggil khusus pun akhirnya akan masak bersama. Okay. Bumbunya cinta. Woi, luar biasa. Ini dari Timor Leste jauh, saudara-saudara, teman-teman. Nah, terima kasih, selamat memasak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Oh, satu kata katanya cuma satu. Satu kalimat di minggu panggilan. Selamat hari minggu panggilan. Semoga kamu yang berani menjawab panggilan dan apa ini? Kuat dalam menjalaninya. Oke, bye. Terima kasih. Ini mau buat roti. Kita lihat. Oh, habis. Selamat masak. Terima kasih. Nah. Semangat untuk kaum muda. Ya, satu kalimat di minggu panggilan. Apa? Setia selalu dalam pilihan Anda. Terima kasih. Ya ampun cantiknya. Seger kayak yang diambil. Oke, semangat. Dadah. Bye. Bye.